Halo, berjumpa lagi dengan saya Coach Tunas Mutiara. Dalam permainan ganda, kita sering menjumpai pemain depan setelah servis diam atau tidak tahu area mana yang di-cover pemain depan. Maka dalam video kali ini saya buatkan video tentang area mana yang harus dijaga oleh pemain depan setelah servis. Ada 6 titik yang harus dijaga pemain depan setelah melakukan servis dalam permainan ganda, yaitu sebelah kanan, tengah atau kiri depan net, lalu samping kanan, samping kiri atau tengah ke arah badan. Perhatikan dalam video berikut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share ke pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia.